Khusus Syekhina wa Murabbina Ketua Majelis Syariah Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Al-Mukarram K.H. Dalam kepemimpinan yang selama ini masih diklaim-klaim, karenanya tadi saya sudah jelas dan tegas menginstruksikan Tanhana Dharma Manggawa, tidak ada kebenaran yang mendua. Di tiga hanya ada satu, kalau juga masih ada yang mengaku-ngaku, maka saya katakan singkat saja. Karena itu berarti mereka mengada-ada. Dan ini instruksi resmi Dewan Pimpinan Pusat Partai kepada seluruh Dewan Pimpinan Wilayah dan Cabang. Siapapun yang masih mengaku-ngaku, sikat saja, bekerja sama dengan penegak hukum karena mereka membawa-bawa dan secara liar mengatasnamakan juga. Karena itu, bagi kita sekarang tunggal instruksi yang tadi sudah kita sampaikan, bahwa kepada seluruh calon anggota legislatif kita yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten kota, setelah Pak Jokowi juga memutuskan foto mana yang akan digunakan untuk surat suara, maka kita juga menindaklanjuti dengan surat instruksi. Malam ini baru instruksi lisan, tapi akan segera ditindaklanjuti dengan surat instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai untuk memasang gambar Jokowi Kiai Ma'ruf dalam seluruh anggota caleg yang merupakan caleg partai tersebut. Sudah pasti kalau ada yang mengaku-ngaku kita akan proses secara pidana, karena itu berarti penyerobotan dan itu berarti penipuan dan kebohongan publik.